sampai saat ini TPU Pondok Rangon masih melayani pemakaman dengan menggunakan protokol protap COVID-19. Memang di unit Pusdim yang untuk pemakaman protap COVID per tanggal 8 November kita sudah penuh. Di unit Kristen itu masih menyisakan tinggal beberapa puluh petak makam lagi. Dan hari ini kita melayani pemakaman dengan menggunakan protap COVID itu sebanyak 4 jenazah, 2 di unit Kristen, 2 di unit Muslim dengan sistem kurban. Sampai saat ini memang untuk pelayanan pemakaman di TPU Pondok Rangon untuk unit Muslim sudah full. Kita melayani pemakaman dengan sistem tumpang. Sistem tumpang ini bukan hanya di TPU Pondok Rangon, TPU-TPU besar lainnya di wilayah provinsi DKI Jakarta sudah dirujuk untuk pemakaman menggunakan protap COVID. Dan tentunya sistem tumpang ini hal yang pertama harus memiliki izin pengguna tanah makam. Dua, keluarga menyetujui semua, artinya tidak ada kendala di kemudian hari. Nanti dikoordinasikan dengan dinas pertamanan dan pemerintah kota bidang pemakaman, baru nanti dirujuk ke TPU